Itu sorot tuh, tuh lihat matanya nyala tuh, di zoom ya. Masih liar di alam, jadi beda dengan buaya-buaya yang biasanya saya suka lihat di penangkaran. Kalau yang di alam ini lebih... Uy. Ya. Ini kalau misalkan siang, kayaknya ada buaya yang bersarang di sini. Yang bersarang ya, lebih ke nangkring. Nah, ini ada lengkungan, ada dalam di situ. Bisa jadi tempat sembunyinya ke sana. Nah, kalau ini kan lihat, ini yang sebelah sini masih utuh. Ini udah rebah, ini rebah. Kelihatan kayak ada sesuatu yang keluar masuk lewat sini. Ini tanah yang keras juga. Biasanya mereka kalau misalkan siang nih, pagi, kalau enggak sore hari itu mereka cuma ini udah enggak salah lagi, ini bekas buaya. Fix. Jejaknya ada di sini, arahnya ke sana. Coba kita telusuri ya teman-teman, agak ke dalam. Ini dari sini dia masuk ke sini. Kita ikut ini. Hati-hati ya bro, ini kayaknya gede nih. Itu sorot tuh, tuh lihat matanya nyala. Tuh, di zoom ya. Predator, matanya nyala deh. Kan ini ukurannya kurang lebih 2 meteran kayaknya. Guys nih, ada satu ekor. Langsung reaksi ketika kita datang teman-teman. Guys. Ini lumayan gede nih. Heis. Heis. Wus, ini keganasan buaya liar kali matang kayak gini. Ukurannya lumayan gede. Sekitar 1 meteran, tapi dia enggak mau kita ganggu, jadi tahu kalau kita ancaman. Ini dia ketika kita deketin, langsung pirang kayak gitu teman-teman. Wow, saya akan coba untuk putarin dia dulu di belakang. Wow, ini banyak jejaknya juga, banyak bekasnya. Oh iya, ini kayaknya porosus atau buaya muara teman-teman. Oke, gokil, wes. Ada lubang di sini teman-teman, dalam banget. Kayaknya nggak cuma satu. Ada bu, jadi ternyata saya bisa ngikutin jejak-jejak yang rumput dari ilalang sama rumput-rumputan yang ada di sini yang rebah. Dan itu jadi persembunyian mereka kalau malam teman-teman. Ukurannya juga nggak main-main nih, lumayan. Untuk menggunakan satu ranting kecil saja untuk identifikasi. Jadi cara mengidentifikasi buaya, kita bisa hitung fisik dari tengkuk di sininya teman-teman. Jadi di Kalimantan ini umumnya tuh sering dijumpai dua spesies,
yaitu Crocodylus porosus dan Crocodylus siamensis. Nah, yang ini sepertinya lebih ke arah, saya curiganya porosus sih, karena kalau dilihat dari sisik di punggungnya ini, nah ini ada dua sisik berjajar, satu dua, dan di samping kanan satu, di samping kiri satu. Wih! Ya. Itu buaya kayak gitu memang. Jadi diam, kita nggak tahu kalau dia tiba-tiba langsung nyerang kayak gitu. Bayang tuh lihat. Eish! Galak banget. Diam dulu ya. Kita cuma pengen lihat spesies di sini tuh apa yang sering umum di. Oke, kalau dari dekat gini kan kita bisa tahu gitu. Wes. Gila, galak banget. Mah, enggak karu-karuan galaknya, nyerangnya. Bertubi-tubi, teman-teman. Oke. Wes. 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 Mana dia? Dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam sini, teman-teman, ternyata. Wah. Ini harus biar enak. Yes. Wah. Ini bukan main. Walaupun tenaganya udah habis, karena buaya itu cuma punya kekuatan 40 menit aja. Selebihnya dia biasanya lemes, teman-teman. Tapi yang ini kayaknya lebih bertenaga daripada yang biasa saya jumpai di ukuran yang sama. Apa karena buaya yang memang masih liar di alam, jadi beda dengan buaya-buaya yang biasanya saya suka lihat di penangkaran. Kalau yang di alam ini lebih. Uish, tuh ya. Lebih agresif. Gila, bener-bener galak banget. Gokil. Oke. Ini panjangnya, kalau perkiraan saya sih udah fix sekitar 1,5 meteran. Dengan kelihatan anatominya kayaknya ini jantan, bukan betina. Soalnya kepalanya itu lebih besar daripada tubuh. Itu biasanya jantan kayak gitu. Kalau betina itu kepalanya bisa lebih kecil daripada tubuhnya. Dan akurasinya itu lebih ke disexing harusnya. Jadi kita balik, kita colok jari. Dan kita lihat langsung lewat duburnya atau lewat kloakanya. Cuma yang ini kayaknya nggak bersahabat banget. Gila, yang kecilnya aja, yang ukurannya cuma 1,5 meter aja kayak gini, teman-teman. Apa kabar kalau udah ukurannya segede Rizka? Ya, berarti udah jelas. Itu Rizka bukannya jinak ke Pak Ambo. Tapi memang dia ngerasa Pak Ambo tuh orang tuanya ya. Kalau kita lihat fenomena buaya Rizka sama Pak Ambo ya. Ternyata lihat galaknya lebih galak dari buaya dimanapun daerah sini. Memang Kaltim buayanya luar biasa. Oke, okay. Karena saya emang cuma pengen lihat bener apa enggak daerah sini itu adalah rawa yang dihuni buaya. Jadi saya cuma pengen ngebuktiin aja teman-teman bahwa memang ada buaya di sekitar sini. Dan ini udah jelas adalah habitat buaya. Saya nggak mau urusan lebih jauh karena ada buaya emang. Kalau kita ketemu sama yang 1,5 meter masih bisa bersahabat beginilah ya. Tapi kalau udah yang segede buaya Rizka 5-6 meter, saya nggak bawa alat lebih soalnya ya, kita jangan nekat. Soalnya saya bawa kru 2 nih di belakang. Bahaya kalau misalkan sampai. Oke, bro. Makasih atas waktunya, bro. Ya, kita pergi dari sini, nggak deketin kamu lagi, oke? Ya, jangan nyari masalah buaya inilah, teman-teman, bahaya soalnya. Ini rawa masih luas banget dan ada jejak buaya-buaya besar juga yang sepertinya banyak bisa ditemui di sini, teman-teman. Ini benar-benar sarang, kayaknya ada lebih dari satu. Jadi kita melipir ke arah sana aja, kita coba jalan, kita lihat ke arah hutan. Saya pengen identifikasi ular di sana. Kalau di sini udah jelas ini ada buayanya, ada banyak. Waduh. Oke, kita ke hutan aja, Pi. Siap. Hah? Siap, Pak. Serem juga ya? Iya. Oke, yuk.
Ini bekas kubangannya juga nih. Bener-bener nggak satu ekor yang tadi kita temuin aja. Ini malah ukurannya bisa sampai 3 meteran yang ini. Kalau kita lihat, ini tempat buat istirahat juga kalau siang, teman-teman. Jalan ke arah sana. Kalau kita ikutin yuk, kali aja kita dapat yang lebih gede lagi. Penasaran juga gue sebenarnya, walaupun takut. Tapi rasa penasaran yang teramat sangat membuat saya terpaksa untuk ikut mengikuti jejak ini, teman-teman. Wow, nah, ini masih ada jejaknya nih, besar banget. Nih, tuh sampai sini. Nih, lukanya ini benar-benar habitat yang ideal buat para predator, reptil, seperti ular juga kayaknya tinggal di sini. Ini ada jejaknya, teman-teman. Nih, kalau tadi kita lihat jejak buaya, kalau yang ini jejak ular. Bedanya adalah yang sana, tuh. Nah, ada kayak terowongan kecil, nih kan? Terowongan yang mengarah ke sana. Ini sekitar segede paha, kira-kira kayaknya ular piton. Besar juga jejaknya. Kalau buaya itu biasanya atasnya juga ketebas, kayak bekas kita lewat ke semak. Kalau ular itu biasanya di bagian atasnya itu masih ada kayak gundukannya, teman-teman. Jadi dia cuma ngerobos kayak gini. Kalau kita lewatin semak yang masih rapat ini pakai tangan kita, nah tuh bekasnya akan kayak gini, kayak gitu. Nah itu sama tuh. Ini gundukan, lihat nih, ini ada sarang. Ini kayaknya bekas sarang buaya, teman-teman. Geblek. Ini sarang buaya nih. Ini bekas sarang buaya, nggak salah lagi. Nih, gokil. Ini ada berapa gundukan. Nih, kenapa saya bilang ini bekas sarang buaya? Ini gini, kiri-kirinya adalah adanya sarang induk. Sarang induk itu ini, sarang yang paling besar. Dan ini adalah sarang palsu. Biasanya dia bikin gundukan baru lagi di sini buat ngecoh predatornya. Jadi telurnya belum tentu ada di sini, kadang-kadang ada di sini gitu. Intinya ini udah sarang gak aktif, bukan sarang aktif. Jadi bekas mereka bersarang. Nih, teman-teman. Ini jelas gundukan juga, ini bekas gundukan. Biasanya induk buaya ketika sarangnya masih aktif, dia akan menjaga telurnya sampai menetas. Dan ini sepertinya udah lama ya tidak dihuni oleh sang ibu, teman-teman. Jadi terbengkalai gini aja. Jadi kita cek sekarang, kita lihat barangkali ada hewan-hewan lain yang ikut menghuni sarang bekas ini. Biasanya berang-berang atau otter itu suka bikin sarang di tempat-tempat kayak gini. Dan nggak jarang juga ular juga sama, teman-teman. Ini kayaknya nggak ada nih, udah kosong, udah lama ditinggal sarangnya. Di sini juga masih ada nih gundukannya nih. Nih, ya kan, tuh. Lihat, mantap, gokil di tempatnya bang, sarang buaya. Terus lo ngapain iseng katanya main-main malam-malam ke sarang buaya? Pertanyaan kalian itu hampir sama dengan pertanyaannya tim saya di belakang, betul gak? Ya betul. Ngapain iseng katanya kita masuk-masuk sarang buaya, iya kan? Iya. Beda pi, jadi kita bukan nekat gak jelas. Ini saya lagi identifikasi sama herping. Intinya karena saya adalah seorang yang menggemari reptil dari banyak sisi, jadi saya harus tahu nih para buaya di sini hidupnya seperti apa. Jadi dengan saya langsung terjun ke habitatnya, kita bisa mengetahui kebiasaannya, perilakunya, di mana sarangnya, rumahnya. Karena yang namanya buaya itu nggak selalu ada di air. Mereka butuh daratan kayak gini, seperti kura-kura sama gitu. Untuk mereka tidur, untuk mereka bersarang gitu loh. Jadi kan nggak mungkin mereka nyimpen telurnya di dalam air kan, guys? Kayak gitu. Yuk kita lanjutin ke arah sana. Ini kodok bancetnya segede gini, gila, gede banget. Bentar, saya coba tangkap ya. Bismillah. Gede banget. Ini bukan kodok sih ya, saya salah. Mohon maaf. Ini katak, guys. Gede. Lihat tuh, ini bancet atau katak hijau. Ya, tuh. Nih, ini yang biasanya dijadiin katak suike ya. Ini kalau di daerah saya, kalau di sawah,
itu jarang sampai segede gini gedenya. Paling gedenya segede telunjuk. Ini kalau di Borneo, gila kataknya segede gini. Ini dapat 10 ekor juga kalau dalam keadaan darurat untuk survival. Ini berguna banget. Gokil. Pantes ya, kenapa area Kalimantan itu hewannya tuh monster-monster, jumbo-jumbo. Kenapa? Karena vegetasinya di sini masih betul-betul terjaga. Nah, ini buat teman-teman di Borneo, mohon ya untuk memanfaatkan hasil alamnya dengan bijaksana supaya masih bisa kita nikmati terus sampai nanti anak cucu kita juga regenerasi selanjutnya bisa tetap bisa menikmati hasil alam kita. Karena insya Allah kekayaan alam Indonesia itu nggak akan ada habisnya ketika kita jaga teman-teman, ketika kita lestarikan. Ini kita lihat, ini kalau kodok loncatnya nggak akan kayak gini teman-teman. Hilang langsung nggak tahu kemana. Kalau katak kayak gitu, kalau kodok loncatnya paling tuk gitu doang, paling ke situ. Kalau katak langsung terbang hilang, karena kakinya itu lebih panjang daripada kaki kodok. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Ah teman-teman, ini ada jembatan, kita nyebrang ke arah seberang. Karena di sekitar sini kayaknya saya nggak bisa nemuin ular, jadi kita coba keberuntungan untuk nyebrangin sungai besar yang ada di ujung rawa yang tadi. Kalau nyebrang langsung pakai badan, saya khawatir tim saya kenapa-napa, jadi kita mending lewat jembatan kayu ini. Ini sungai buaya teman-teman, sarang buaya Kalimantan nih di bawah nih. Tuh lihat, harus satu-satu woi, nggak bisa bareng-bareng. Cuma saja ekstrem. Wah, sampai juga gue ke seberang walaupun deg-degan. Gokil. Masya Allah ya Allah ya Rab. Aduh. Kita kayaknya ngejelajah ke sana aja deh ya. Yuk. Nih sungainya luas dan besar. Jadi ini jembatan, ngerinya apa? Lihat bawahnya ditompangnya cuma pakai bambu begitu teman-teman. Tuh. Saya ternyata berat sekarang alhamdulillah teman-teman. Jadi pas di tengah itu sensasinya ngulik ngulik ngulik. Teman-teman lihat, ini seekor hewan yang bisa kita bilang langka juga dan dia banyak aktivitas di malam hari. Ini lihat, wow, kura-kura kaki gajah teman-teman. Kura-kura tanah, darat ya, kura-kura darat ini beda sama jenis biuku atau kura-kura yang kita dapetin sebelumnya di air. Yang ini adalah jenis hewan penjelajah tanah teman-teman. Dia adalah herbivora. Jenis kura-kura darat terbesar keempat kalau nggak salah di bumi teman-teman. Dan asalnya itu untuk di Indonesia bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Ini salah satu hewan yang sudah dilindungi juga ya. Dan merupakan hewan eksotik yang tentunya jelas harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Karena sebaiknya untuk hewan-hewan seperti ini memang lebih baik ada di alam agar lebih terjaga teman-teman. Nah di pedalaman seperti ini, nah lihat, mereka biasanya akan memakan, nah itu seperti itu, lihat daun-daunan hutan yang muda, pucuk-pucukan seperti ini, dan ternyata dia lagi berburu. Ini momen yang luar biasa banget teman-teman, lihat, aduh, ternyata kita bisa langsung lihat jenis kura-kura ini kalau masuk ke Kalimantan, bener langsung di alam. Wow, luar biasa banget. Apalagi bisa langsung melihat mereka bisa aktivitas ya, berburu. Tapi yang mereka buru hanya daun-daunan hutan yang memang tumbuh di sekitar pinggiran sungai, teman-teman. Nah, kura-kura ini kenapa jarang aktif di siang hari? Mengingat ya, mereka secara insting itu takut kepada manusia, teman-teman. Jadi menghindari manusia.
Dimana kalau malam hari kayak gini, mereka lebih nggak terganggu ya kehidupannya dengan kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, tumbuh di alam, mereka ini bisa memiliki umur yang panjang teman-teman. Bisa lebih dari 50 tahun. Dan mereka adalah salah satu dari tortoise terbesar di bumi. Jadi salah satunya adalah emis ini, Pura Monoria emis kalau nggak salah nama latinnya. Dia mulai mau jalan lagi teman-teman, kita lihat, kita ikutin. Walaupun pergerakannya terbilang lambat, tapi hewan ini ternyata lumayan cepat teman-teman tuh. Dan ngikutin insting, hewan ini kayaknya masih mencari sesuatu di sekitaran sini teman-teman. Ya, kita lihat ya, dia mau kemana sih? Mau kemana sih? Habis nih, dimakan sama dia. Dan saya pengen tahu jenis-jenis makanan selain daun ini, dia makan apa lagi teman-teman? Tuh lihat, mulai makan lagi. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang dimakan itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang nggak berbau kayaknya ya. Coba ini kita cium, iya nggak berbau teman-teman. Iya, seperti pakan-pakan yang biasa petani-petani di daerah ngasih makan kambingnya. Jenis-jenis rumput-rumput kayak gini. Sama kayak kura-kura yang kita temuin sebelumnya teman-teman di air. Ini juga batoknya berlumut nih, sama begitu. Ada lumut-lumutnya di sini nempel. Rasanya ini rumput yang dimakan dia ya, ini jenis rumputnya nih, tanamannya ini. Kura-kura main enak-enak aja makanya teman-teman. Bos. Mau enggak? Nih, yang punya panji aja nih buat kamu semua. Nih, tuh. Sok semuanya enggak apa-apa. Jatah gue lu makan dah. Seirak gitu dia makan pada rasanya pahit banget tuh daun. Luar biasa teman-teman. Kalimantan Timur emang istimewa nih, vegetasi dan ekosistem alamnya memang masih sangat luar biasa di sini teman-teman. Masih bagus sekali dan ini harus dijaga, harus selalu dilestarikan ya teman-teman ya. Semoga terus terjaga lah, amin. Wow, ini bisa ngelihat emis atau kura-kura kaki gajah, kura-kura kebanggaan Indonesia yang kita bisa lihat langsung pemandangan langka ini di habitatnya. Luar biasa, saya senang banget bisa berkunjung ke Kalimantan Timur. Dan ini petualangan yang sangat berkesan. Walaupun gimana juga ini berkesan banget karena bisa langsung lihat dia aktivitas, makan, bergerak di habitatnya langsung tanpa terganggu oleh kita ya teman-teman. Oke, daripada kita nanti bikin dia stres, terlalu lama kita deketin juga nantinya gak baik, sebaiknya kita kayaknya cukup untuk hari ini teman-teman, kita pulang dulu. Besok insya Allah saya akan coba lanjutkan kembali petualangan ini dan di tempat lain tentunya. Saya masih penasaran dengan hutan-hutan alam Indonesia yang ada di Kalimantan Timur ini, yang kabarnya menyimpan banyak misteri dan juga menjadi habitat atau rumah bagi para predator-predator besar. Kita next ketemu lagi di petualangan selanjutnya yang tentunya akan kita cari tempat-tempat yang bagus lagi ya teman-teman. Tentunya masih di Panji Petualang TV, jangan lupa di subscribe dan di share video ini. Jangan lupa komentar buat kasih masukan-masukan kalian. Oke, bro, makasih ya. Assalamualaikum, teman-teman. Salam lestari.